Lah. Enggak ada, kemana dia? Halo. Ma, kamu di mana? Oh, pergi. Oh, ya udah tuh. Kemana sih? Oh, ya udah. Ya. Aduh. Motor siapa ya? Ada orang kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya datang. Ya, waalaikumsalam. Siapa ya? Ya, siapa ya? Eh, ibu. Ada apa, Bu, ya? Mau nyari ibunya ada. Oh, ibunya nggak ada. Emang udah janji? Udah sih, sekarang. Oh, ada perlu apa ya? Ya, ada perlu penting banget. Oh, ibu, udah rapi begini, Bu. Kalau istri saya mah tadi, waduh, mandi aja belum kayaknya. Langsung pergi-pergi aja. Orang pas saya tidur dia udah gak ada. Emang ada jijin kemana sih udah rapi begini? Udah cakep begini? Iya, saya tuh mau pergi arisan. Udah janjian sama ibu, Pak. Oh, gitu. Kalau enggak, yaudah masuk aja yuk. Ya. Iya, Pak. Enggak, Bu, sebenarnya bener ada arisan ini. Iya, emang udah janjian sekarang nih. Kok nggak bilang deh ya? Ya tiba-tiba pergi aja pas saya tidur dia udah nggak ada. Duh, tahu kemana nih nyarinya? Duh, terus kalau dia telepon bisa nggak sih, Pak? Wah, dia mah nggak pernah bawa HP, lagi nggak pernah diangkat kalau bawa juga. Itu HP-nya ada di dalam. Oh. Atuh, apa saya cari dulu ya? Enggak. Balik aja lagi kali saya nanti. Eh, nggak usah, udah tunggu aja di sini. Udah, siapa tahu ntar juga pulang. Udah, sabar dulu lah. Kok bisa sih ya si ibu pergi nggak bilang-bilang dulu sama bapak? Hari ini saya jarang ini sama dia, komunikasi itu agak berkurang gitu. Padahal saya juga sibuk. Pulang malam, pas saya pulang pagi dia udah nggak ada. Ya udah, Bu, di sini aja dulu, nggak usah ini. Nggak usah buru-buru pulang lah. Temenin bapak ngobrol, bapak juga sekalian mau curhat lah. Nggak enak, Pak, kalau saya kelamaan di sini sama ibu. Lagian apa kata tetangga nanti? Kita cuma berdua-duaan di sini lagi. Udah, nggak apa-apa di sini, Ma. Madang berani sama bapak, Ma. Lagian ibu juga udah pasti lama dia, Ma. Pasti sampai malam. Lagian ibu juga pulang ngapain coba? Emang ditungguin keluarganya? Enggak ditungguin keluarga sih saya, Ma. Orang gak punya keluarga, saya kan sama sendiri. Oh, sendiri. Pantesan kesininya ibu sendiri. Lagian, si ibu gak pernah cerita-cerita sih masalah ibu, Ma. Tiba-tiba ibu ngedadak sini aja. Bapak tadi kaget, ibu udah rapi begini. Kirain mau kemana. Ya udahlah, biasanya emang orang sendiri mah suka ini, suka pandai bersolek. Nanti kalau udah dapat pasangan lagi, beda lagi. Itu tuh, perempuan tuh begitu tuh. Bisa aja sih, Bapak. Emang saya mah dari dulu ge udah begini, Pak, dandan mulu. Ya udah sih, ibunya suruh dandan ge. Iya sih, nanti mah kalau udah berteman sama ibu mah minta diajarin lah cara dandannya gimana. Ibu kan pintar dandan. Ibu ya, tolong ya. Iya, nanti saya ajarin deh si ibu biar cantik. Iya, terima kasih kalau gitu. Ibu ngomong-ngomong belum ini belum minum dari tadi. Bapak ambilin air dulu ya. Oh iya, Pak. Nah, tunggu dulu. Selama ini si ibu nggak pernah cerita sih masalah si bapak.
Lagian iya, bapaknya masih seger. Kok si ibunya malah gak pernah dandan ya? Aduh, kok si ibu temennya cakep-cakep ya? Perasaan gak pernah cerita dia. Ini temennya sendiri. Pak, kok lama banget sih ngambil air ya? Bentar bu, ini airnya nih, di ini masih di dus. Lagi ngebuka dus dulu, sabar bu ya. Pak. Ya bu. Udah haus saya malah. Pak, masa lama banget sih buka dusnya? Ambil air aja, sampai dari tadi aku tungguin nih. Udah haus juga. Pak? Pak? Ya bu, lagi buka dus dulu. Ya bu, lagi buka dus dulu. Apa? Buka dus? Mana dusnya, Pak? Eh, ibu. Iya bu, maksudnya tadi lagi buka kardus. Kalau sekarang kan udah dibuka ini. Tadi maksudnya, sekarang ibu tinggal minum aja. Nih, minum dulu. Mau nggak? Katanya haus. Ah, perasaan dari tadi nggak ada dus itu. Ya udah Pak, kita minum di depan aja. Saya udah haus ini. Udah bu, di sini aja minumnya nggak apa-apa. Kenapa masih ke depan sih? Udah di sini aja. Udah pada ibu bolak-balik ke depan ke depan. Tinggal minum doang udah sini. Emang nggak apa-apa Pak minum di situ? Udah nggak apa-apa bu, cuma minum doang. Udah sini aja. Ini. Beneran. Udah sini aja gak apa-apa. Iya udah haus ini. Iya. Ibu kelihatan haus banget. Kasihan dari tadi. Gak ada cemilannya nih ibu. Udah gak apa-apa. Iya Pak, saya tuh udah haus dari tadi. Makasih, Bapak udah baik banget sama saya. Ibu beruntung banget ya, punya keluarga sebaik Bapak. Ya, sama-sama Bu. Ya emang harus begitu. Jadi laki mah harus baik. Ya udah, sering-sering aja Bu main kesini. Duh, gak enak ini saya Pak. Emang si Ibu masih lama ini, beneran? Masih lama dia mah. Udah tenang aja, gak usah khawatir. Tenang aja, gak usah takut sama bapak mah. Paling dia mah, ya mudah-mudahan sih pulang malam. Gak apa-apa, Pak. Udah, gak apa-apa.